Iki asal bantuan, lah saya nunggu tenan terdanan le, ngingetin bantuan kangge, nopo niku WC niku lho Pak. Oh, MCK. Enggih enten. Nek nonton TV senengane nonton apa, Mbah? Yen kula ngaji tiyang kuno nggih niku wayang. Wayang nggih. Nek nonton wayang ngeten, Mbah. Nggih, nonton wayang kula mboten tilem wayange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Warta TV Amatir, kita menelusuri pedukuhan jauh dari kota atau jauh dari keramaian kota. Sasaran kali ini kita berada di tengah hutan, yang mana jalur ini merupakan arah ke desa Ngelo dan juga Karang Noko, yang mana sasaran kali ini di pedukuhan di tengah hutan, yaitu Duko Tawang, ibu desa Lue Haji, kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Suasana habis hujan-hujan, pohon jati sudah mulai menghijau, menunjukkan bahwa kehidupan yang ada di dalam hutan ini sangat menyenangkan dan penuh dengan keberkahan serta kesehatan rezeki melimpah. Dan bagi pemirsa juga seperti itu, seger waras, rezeki melimpah, amin amin ya robbal alamin. Kita menelusuri terus. Sebelum masuk pedukuhan, kita lihat suasana yang ada di tengah hutan ini. Jalannya seperti ini sedulur. Ini termasuk sudah bagus, sudah keras, karena usaha dari pemerintah sudah ada usaha pengurukan. Karena ke depan ini juga lokasi ini tempat wisata, yaitu wisata Karang Nongko, karena ada bendungan Karang Nongko. Kita mulai memasuki wilayah pedukuhan yang ada di tengah hutan. Suasana jalan masuk memang menyenangkan. Ternyata di sini ada pemukiman rumah. Ini berada di tengah hutan, kondisi berada di tengah hutan, dan ini wonten simbah. Nah, kita tanya pada simbah, ini ada suasana pemukiman yang ada di sini ada berapa kakak, nanti kita tanya pada simbah. Kula nuwun Mbah, amit amit. Damel video. Oh, kula kinten niki sumur niki. Kinten ya, Pak. Kalau niki asal bantuan, lah saya nunggu tenan terdanane. Kinten bantuan kangge napa niku WC niku lho, Pak. Oh, MCK. Kok. Mandi cuci kakus ah istilahnya. Nggih. Lah saya nunggu tenan terdanane. Dok rek ledam niki. Nggih, tadohan banyu ngoten nggih. Teng mriki wonten pinten kakak, Mbah? Pedukuhan napa niki? Tawang. Desa Lue Haji nggih. Ini Desa Lue Haji Tawang yang lokasinya di tengah hutan nggih niki. Nggih. Niki tengah hutan niki, hutan desa niki mboten hutan. Hutan pertani. Maksudnya niki hutan rakyat ngeten niki, tanah sing kosong-kosong riyen terus ditanami jati ngeten niki. Lah,
Niki njenengan omong cerita hutan rakyat tahu terus. Nggih, hutan rakyat. Lah niki terus tanahnya pajekane pripun? Pajek niki nggih pajek bentaran nggih pajek niki. Pajek negara nggih. Nggih. Hak milik berarti pun. Nggih, hak milik niki. Hak milik ternyata. Yen tak kura nek yen perhutanian hake pemerintah wonten kejawatan ngenamine. Datang pergi nonton listriknya mbak nggih? Nonton. Terus TV-TV? Nggih, nonton. Nek nonton TV senengane nonton apa mbak? Kulo ngganti tiang kuno nggih niku wayang. Wayang nggih. Nek nek wonten wayang ngoten mbak. Nggih, ya nonton wayang kula mboten tilem ya niki sampe enjing. Nggih, nggih. Nuwun sewu paring asma kok dereng kenalan. Kulo Jami. Kulo Tio. Nggih, nggih. Mbah Jami. Mun gadah putu pinten? Putune pun gadah kulo pitu. Pun pitu walah luar biasa. Ini sedulur kehidupan yang ada di pedesaan seperti ini ternyata sudah memiliki 7 putu. Tapi kehidupan di desa sangat menyenangkan. Lak ngoten Mbah nggih. Alhamdulillah sedulur. Berarti teng mriki wonten pinten omah Mbah? Mriki nggih sekawan mulai pitu mriku lho. Kathah Pak mriki dewi telan niku mengke kilan ratusan ngoten nggih. Enten griya malih kali kakak niku rak dusune mbimbing kulan sing saetane ratusan. Nggih nggih. Tawang aler mriku nggih Tawang. Eh Tawang. Sing Tawang mriki berarti watese pundi? Pas tikungan dhuwur niki. Nggih niki griya ajeng waduh ngilan lah niki. Nggih. Idule malih tesih enten kalih kakak kali sepuh. Terus kuwi mriku niku. Pun blimbing. Nggih sing kelane ratusan pun bisa mbimbing. Nah nggih blimbing pun. Yang beri Tawang ya. Ini sedulur ini masih Dukuh Tawang, desanya Luwe Haji, Kecamatan Kerau, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, untuk pemukiman jauh-jauh di sini nggih, Mbah nggih. Jauh sekali di sana. Nah. Gendenge nah, nggih. Tuwebe. Jauh sekali sedulur ternyata di sana itu wah masih jauh di sana lokasinya. Kita jalan menembus sana jalannya naik dan turun lokasi seperti ini. Nah, dari sini saja kita sudah dihadapkan jalan yang menurun melewati sawah. Sekali-kali jalan-jalan di tengah hutan tapi sangat mengasihkan. Ini merupakan aliran air. Nah, di bawah itu ada sumur. Itu ada sumur bawah. Nah, ternyata rumahnya seperti ini sedulur. Besar tapi kondisinya isi rumah bagaimana? Sangat menarik. Ini pas sore hari pukul 4 yaitu atau pukul 16 WIB. Kondisi ada rumah lagi di tengah hutan seperti ini. Alhamdulillah rumahnya bau besar. Besar sekali sedulur. Dan ini bangunan juga kelihatan lama sekali. Dan tidak ada tetangganya juga, sangat jauh. Di sini sudah ada suara jangkrik. Nah, sudah tidak ada tetangganya, satu rumah. Ada penghuninya tidak ini sepi. Jauh-jauh. Rumahnya tutupan, tidak ada penghuni. Di belakang kelihatannya ada. Oh, untuk MCK-nya sudah bagus, mungkin ini diperhatikan dari pemerintah. Ini pembangunan MCK dari bangunan tembok, padahal rumahnya seperti ini sedulur. Damel apa mbah niku mbah? Anu,
diang nih, Pak. Oh, diang. Damel diang. Namit. Ganggu. Damel video nih lo, tanggone desa. Desa nggih. Ini kan termasuk tengah hutan, tengah alas yang ini. Nggih, niki panci ditanami jati. Nggih, nggih, nggih. Ini lemu-lemu mbah sapine iki. Nggih. Nek wancine rumpute niki lho, rumpute enten. Lah sing ngarep njenengan kiambak iki. Putu-putu napa pripun? Sing ngarep niku mbah estri. Kula namung pengen Tegal. Oh, garone njenengan. Nggih, teng dalem mbah. Mbah teng Tegal. Teng Tegal. Nggih. Ini sedulur. Anu, Pak. Pripun? Jalur niki dengkule linu. Oh, linu. Asam urat napa-napa? Duka nggih. Wis sepuh. Panci pun sepuh. Langgeng pun sepuh kok. Asale nambakne larene nggih pun telas ke atas. Berulang kali nggih. Maksudnya teng sak omah benten tiang niki. Niki namung kalih kula kalih mbayi SD. Oh. Nek sing larene kalih pun griya piyambak. Ngoten nggih. Nggih. Nunggahnya teng Jigar, Jawa Tengah, sing setunggal niki teng tane sapi niki. Termasuk yang di stok dami barang niku. Ngene dami nggih Mbah Dok sing anu. Mbah nek niku mendete king sapi Mbah Mbah Estri nek sing serene kula. Oh, ngoten nggih. Bagi-bagi nggih. Nggih. Nang nggih. Iki apa jenenge laler? Lar sama nak kayak. Lalre ni aku namung rubung ingin nyokot lah nek sing ngam ini. Pelapelu. Pelapelu ni aku anu ngen katuh ngentup. Langsung dincup pun lagi. Iya. Di pendek darai. Yang ke. Dan aku nite. Sepeda motor. Sepeda motor. Okay. Nek beda motor mblusuk-mblusuk ning alas kan kepenak ngoten Mbah. Lah niku dijakang teng pundi ya, Bapak? Teng mriki mawon. Mriki mawon. Nggih. Oh, kok mboten ten Slantin niki. Nggih, lho. Lokasine nyenengke mban iki. Nggih, nggih. Sis kehidupan yang ada di desa dan di hutan seperti ini. Nggih. Lebih nyaman, damai. Jenengan wonten listrike mboten Mbah niki? Listrik. Nggih. Nggih duku iki. Nggih duku iki. Nggih duku iki dulur riko napa? Lah nek TV-TV ngoten niku nontone napa Mbah? Nggih nek TV ngoten niku nek mbae jaler niki remenane wayang. Wayang nggih. Nggih sepuh-sepuh rata-rata wayang. Wayang nggih 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 nggih. Nek wayang niku enten lakone apa, Pak? Nggih nggih. Lah nek ndandu niku nek kula niku waleh. Nggih nggih. Metermen Pak Arif niku. Nggih lah ampun sepuh atik sing disenengi apa lah. Sing kula remeni niku wayang. Lah nggih, wayang karo pen-pen ngeten iki sing senengi. Ngeten nek nek ngambine wayang niku lha mbok radio niku kula niki remen. Remen nggih, radio ya remen. Radio dek namung rungone tok niku kula remen. Kale sambi bubuk-bubuk ngoten niku klekaran ngoten nggih santai-santai. Nek kare tipine ngoten nek kula remen radio nggih namung swara mboten nggih swara nyampleng malah karo lenger-lenger ngoten nggih. Nggih kali liyer-liyer. Alah nggih nggih nggih. Eh monggo Mbah. Nggih nggih. Nggih nggih. Kita melanjutkan lagi sedulur, ternyata di sini rumahnya sangat berjauhan sekali. Berjauhan lewatnya persawahan. Wah, jauh luar biasa. Di sana masih ada listrik, bagian listrik atau tidak, kelihatannya tidak ada sambungan listrik. Sangat jauh sekali. Nah, itu merupakan di balik pohon jati itu ada satu rumah. Memang berjauhan sekali sedulur di sini. Nah, ini ada jalan setapak atau pematang yang ada di sawah seperti ini. Kelihatan sawah ini juga tak ada hujan, tidak ada pengairan. Nah,
kelihatan jauh itu ada simbah cari rumput. Nah, ini sangat luas sekali sedulur. Pemukiman sangat jauh. Kita hampiri sampai lagi ngarit. Memang jauh sekali dengan penduduk. Membing ngarit, Mbak. Nyun, Mbak. Ngarit. Ngarit kene apa? Ngarit kene apa niki? Mendo. Daleme pundi daleme? Loklen niku le. Oh, lah nek sebelah mriki ngene sinten? Nggih. Lan dinding kelene warung niku mawon. Oh, ngoten nggih. Seperti ini sedulur. Suasana yang sangat menyenangkan, simbae ngarit kita tunggu. Yeah. Karena lokasi berjauhan dan sangat jauh sekali sedulur, kita akhiri video ini di tengah persawahan dengan simbae karena ada gangguan di telinga jadi kurang begitu paham untuk mendengarkan. Monggo yang belum subscribe segera di subscribe agar tidak ketinggalan cerita masuk kampung keluar kampung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.